Tiga cara macam mana seseorang yang berusia 40 tahun boleh sebenarnya turunkan berat badan. Jom saya explain. Nombor tiga tu cara yang paling simple dan paling cepat nampak hasil. Nombor satu, makan makanan yang berprotein tinggi. Kalau boleh, setiap meal waktu breakfast, lunch dan dinner ada protein source kat situ. Tak tahu apa makanan berprotein tinggi? Gulu-gulu! Nombor dua, cuba cari jalan untuk makan ikut keperluan kalori. Belajar. Kalau kita tak pandai nak makan ikut keperluan kalori, kita mesti akan rasa stres sebab kita tak boleh nak makan macam-macam benda. Dah ready nak tahu nombor tiga? Ramai orang gagal pilih makanan yang betul pada waktu pagi. Maksudnya breakfast orang ke laut. So, kalau nak menang diet pada hari tu, kena makan makanan berfiber tinggi dan ber-GI rendah. Sebab bila dah dapat makanan macam tu, kita akan dapat rasa kenyang lebih lama dan kita punya progres berdiet jadi lebih mudah macam tekan switch lampu. Okey, teori semua dah tahu. Tapi what's next? Caranya mudah. Pertama, follow saya. Yang kedua, klik link di bio dan kat situ ada macam-macam benda khusus untuk korang yang betul-betul nak turunkan berat badan dan jadikan progres kurus korang kurang stres macam yang korang pernah amalkan sebelum ni. Lepas tu boleh jumpa saya jam 9 malam secara live. Saya nak berborak dengan korang dan mempermudahkan urusan korang berdiet.